bahagialah yang datang, karena Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini sama sudah dengan saya kumpul-kumpul di kampus yang pertama kali dengan beliau ini. Bapak Ibu sekalian, klaster penelitian. Jadi kalau perguruan tinggi bukan hanya pendidikan, bukan hanya ajar di dalam kelas atau di luar kelas, tetapi di samping pendidikan ada pengabdian masyarakat yang penting sekali, merupakan ciri khas sebuah perguruan tinggi adalah riset penelitian. Alhamdulillah STKIP Muhammadiyah Sorong menduduki klaster madya. Ada beberapa universitas yang top, Universitas Indonesia, ITB, Gajah Mada, ada beberapa universitas yang top yang dapat namanya program hibah General Education. Dan satu-satunya sekolah tinggi yang dapat dari luar Jawa adalah STKIP Muhammadiyah Sorong selama 2 tahun. Terakhir ada 24 perguruan tinggi yang dapat. Dan dari 24 itu dipilih oleh Kementerian Ristekdikti 2 saja untuk dijadikan model. Nah, STKIP Muhammadiyah Sorong dan Universitas Borneo pada bulan depan dijadikan model, sehingga perguruan tinggi-tinggi yang hebat-hebat itu nanti berkunjung ke sini semua rombongan untuk melihat kehidupan dosen dan mahasiswa di STKIP Muhammadiyah Sorong. Dari ITB, dari UI, dari Gajah Mada, punya yang top, itu nanti ada perwakilannya, semua rombongan datang ke sini didampingi oleh Diki untuk melihat kehidupan mahasiswa dan dosen yang ada di STKIP Muhammadiyah Sorong. Dan tahun ini kami mendapatkan kapal kemanusiaan dari 6 mitra UNICEF, sebuah lembaga dunia yang bermitra dengan 6 lembaga di tanah Papua. Dan satu-satunya lembaga yang bermitra merupakan perguruan tinggi adalah STKIP Muhammadiyah Sorong untuk berubah bentuk menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Kami tahun ini mendapatkan insya Allah dari gubernur, sekarang sudah dibangun adalah perpustakaan yang insya Allah nanti akan menjadi perpustakaan terbaik di tanah Papua. Alhamdulillah STKIP Muhammadiyah Sorong satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi swasta di luar Jawa. Hanya STKIP Muhammadiyah Sorong yang ditunjuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru di luar Jawa. Melihat di sini akan belajar budaya, karakter, serta hal-hal yang menarik di tanah Papua. Sehingga keberhasilan semua ini, dan yang keberhasilan puncak adalah Bapak Ibu sudah membaca dari 65 perguruan tinggi negeri dan swasta, STKIP Muhammadiyah Sorong berdasarkan pemeringkatan oleh Kemenristekdikti, ternyata STKIP Muhammadiyah Sorong peringkat pertama. Jadi kita jangan mengira kepakan kecil kupu-kupu yang ada di sebuah hutan dan dia tidak berpengaruh terhadap sebuah badai yang ada di belahan bumi yang lain. Artinya doa Bapak Ibu semua, harapan Bapak Ibu semua, bantuan Bapak Ibu semua itu sangat berpengaruh kepada keberhasilan kami di STKIP Muhammadiyah Sorong. Ternyata usia bukan prestasi, yang prestasi adalah sebuah karya nyata. Ini itu. Ya, semua yang hadir, ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Dan niat kita bertemu di sini, ya, satu, ingin menjadi lebih baik. Ya, lewat mana? Ya, salah satunya lewat usaha-usaha di sekitar kita dan lewat STKIP.
saya mengajak kita semua ya untuk terus berusaha mensyukuri nikmat ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Jadi bukan hanya sekedar dalam ungkapan kata-kata ya, tapi lebih pada tindakan nyata ya. Kami berharap ya ke depan itu semakin banyak yang ikut berpartisipasi dan ikut aktif di dalam membesarkan atau kalau bahasanya membuat bagaimana STKIP yang nanti insya Allah tidak lama lagi akan berubah menjadi apa universitas ini memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Kalau ada yang berbuat baik satu, ya ini nilainya satu. Tapi ketika ngajak orang itu berbuat baik dan sama-sama berbuat baik, jadi nilainya menjadi berlipat. Nah, jas merah, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Kampus ini kita berusaha untuk tidak melupakan sejarah. Karena sadar kita semua, Allah sekali lagi meletakkan keberhasilan bukan pada person-person, tetapi meletakkan keberhasilan pada jamaah. Mempertahankan dan mengembangkan itu menarik, menyenangkan dan menggairahkan. Oleh sebab itu bagi saya menilai bahwa ini suatu langkah kemajuan, keberhasilan bagi pengembangan pengembangan STKIP Lumajang ini baik di tingkat daerah, tingkat nasional, sampai di tingkat nasional. Apa yang telah dicapai ini mari terus kita tingkatkan ke depan. Jika kita tingkatkan ke depan semakin baik, semakin berpotensi dalam kegunaan dan manfaatnya, maka ini akan berkembang lebih dan berkualitas daripada apa yang saat ini kita cari. Oleh sebab itu, kita sadari bahwa mengembangkan perguruan tinggi ini tidak sama dengan balik telapak tangan. Ibarat kita berjuang sama-sama menaruh gula di sini, maka semut itu akan datang semua. Artinya bahwa kalau perjalanan ini dikembangkan dengan baik dan sempurna, maka dengan sendirinya akan menjadi lembaga yang mencerdaskan orang lain, mendidik orang untuk dalam peradaban kemajuan kehidupannya di masa akan datang. Kali ini kita melihat suatu fenomena perkembangan, kemajuan itu harus ada karya. Yang kita ciptakan supaya membawa kemajuan itu.